Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah falamudillallah wa may yudlilu falahadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa ahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bil ihsani ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam, atas nikmat ukhuwah yang luar biasa. Ini pertama kalinya, bukan pertama kalinya saya mampir ke Jogokarian, tapi baru pertama kalinya mampir ke daerah sini, ke musala ini yang kita cintai ini. Tapi saya sudah merasa seperti di rumah sendiri ya, alhamdulillah gitu ya. Inilah keajaiban ukhuwah gitu, yang tidak dinikmati oleh umat-umat yang lain. Kita bersyukur juga memuji Allah atas nikmat kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul dalam kajian ilmu yang insyaallah penuh berkah ini. Fuatifillah, bapak-bapak, ibu-ibu di luar, judulnya bombastis ya, hajar liberalisme ya. Emang kalau mau menarik masa itu judul harus bombastis dulu ya. Tapi tentu saja kita tidak bermaksud untuk menghajar dari segi fisik ya. Karena ini adalah perang pemikiran, ini adalah ghazul fikri. Maka yang kita hajar, maksud kita adalah pemikiran. Kalau masalah fisik itu bab yang lain ya. Bab yang lain. Pertama-tama saya ingin jelaskan kenapa tadi saya agak-agak bingung menjawabnya kalau ditanya apakah saya salah satu pendiri ITJ gitu ya. Karena di ITJ memang tidak pernah ada istilah pendiri. Tidak ada istilah founder, dan saya juga tidak pernah perkenalkan diri sebagai pendiri. Cuma memang ya kalau dibilang as-sabiqun al-awwalun ya termasuklah insyaallah gitu ya. Hanya saja kita enggak pernah punya istilah pendiri, dan sekarang aktivitas saya sebagai ketua divisi Litbang Indonesia Tanpa Jil Pusat dan pengajar di Sekolah Pemikiran Islam Indonesia Tanpa Jil di Jakarta dan Bandung. Alhamdulillah ITJ juga aktif di Jogja, dan tadi kita baru ngumpul di Solo juga. Mudah-mudahan bisa semakin eksis ya. Tapi cukup tentang ITJ-nya, mungkin kita bicara tentang Islam liberal. Saudara-saudara sekalian, sebelum bicara soal Islam liberal, biasanya saya memulai pembicaraan soal Ghazul Fikri. Kenapa? Karena banyak kesalahpahaman ketika kita bicara soal Ghazul Fikri ini. Ghazul Fikri ini dua kata yang kalau di kita terjemahkan jadi perang pemikiran. Saya yakin bapak-bapak semua sudah pada paham. Yang masalah sekarang bagaimana kita memaknai perang pemikiran ini yang agak masalah. Ada tiga poin yang biasa saya jelaskan kalau bicara soal perang pemikiran. Poin pertama adalah kita ini kurang menghayati kata perang. Yang namanya perang itu berarti ada serangan dari musuh yang secara sistematis, yang mereka sebelum menyerang itu sudah merencanakan dengan tenaga yang mereka sudah perhitungkan supaya kita ini kalah. Itu namanya perang. Ini bukan tawuran, bukan berantem yang tiba-tiba emosional semata. Ini perang yang bisa jadi perencanaannya lebih lama daripada serangannya ya. Tapi begitu diserang bisa jadi langsung habis. Itulah perang. Dan oleh karena itu yang perlu kita persiapkan dalam perang adalah menyerang balik. Nah ini yang kurang saya lihat banyak yang kurang menyadari. Sehingga kalau bicara Ghazul Fikri, selalu yang dibayangkan adalah umat muslim diserang dari segala arah. Kita diserang oleh Yahudi, kita diserang oleh misionaris, kita diserang oleh liberal, kita diserang oleh Syiah, kita diserang oleh, diserang terus. Kapan nyerangnya? Kalau kita maunya diserang terus, itu namanya mati konyol, bukan perang. Yang namanya perang, kalau sudah diserang, kita harus siap menyerang balik. Dan kita harus memikirkan, paling enggak kita memikirkan gimana caranya menyerang balik ya. Kita mulai memikirkan lah gitu ya. Jangan kita hanya berdiam diri saja. Dan yang kedua, kata kedua adalah pemikiran ya, fikroh ya. Ghazul Fikri, perangnya pemikiran. Jadi bukan perang dengan senjata, dengan peluru dan lain-lain, tapi dengan pemikiran ya. Ada beberapa hal di sini. Yang pertama, bahwa hukumnya namanya perang pemikiran ini, kalau kita gak lebih pintar dari lawan, selamanya kita gak akan menang. Simple aja ya. Sederhana tapi gak gampang ya. Oleh karena itu saya peringatkan kepada teman-teman aktivis dakwah, modal kita gak cukup hanya keimanan.
Kalau iman saja adalah sudah cukup untuk menang, maka para sahabat di perang Uhud lebih pantas menang daripada kita. Mereka imannya lebih kuat daripada kita, mereka amal solehnya lebih canggih daripada kita. Tapi nyatanya mereka dapat masalah karena masalah yang sifatnya sangat teknis. Yaitu para pemanah meninggalkan pos-posnya. Bukan karena cinta dunia, saya yakin mereka bukan cinta dunia. Mereka bukan silau karena harta. Para sahabat yang pergi hijrah itu gak semudah itu disimpangkan gitu ya pemikirannya. Tapi hanya karena masalah teknis, mereka merasa perang sudah selesai, itu aja. Mereka lupa bahwa Rasulullah instruksinya strict, jangan tinggalkan pos apapun yang terjadi. Karena masalah sedikit kedisiplinan saja, bukan kedisiplinan juga barangkali ya, cuman karena mereka menyangka sudah selesai perang. Masalah teknis. Tapi kita mengalami masalah di perang Uhud. Nah, oleh karena itu pergerakan dakwah harus bertanya kepada diri sendiri, jangan-jangan kita ini belum menang. Bukan karena iman kita kurang, bukan karena amal solehnya gak kurang, tapi mungkin karena masalah teknis kayak profesionalitas, kedisiplinan, tepat waktu, dan lain-lainnya. Itu juga kita harus pikirkan. Ya. Gimana kita mau mengalahkan Yahudi kalau mereka lebih tepat waktu daripada kita? Gimana mau mengalahkan Amerika kalau mereka baca dalam sepekan 3 buku khatam, kita 3 buku sama sebulannya gak beres? Gak bakal menang. Kita punya mimpi mengalahkan Yahudi, boleh, tapi kita harus usahanya lebih besar daripada mereka. Kita harus lebih pintar dari mereka. Selama itu gak selesai, gak akan pernah menang. Dan hal lainnya dalam perang pemikiran adalah, beda dia dengan perang, bedanya yang sangat mencolok dengan antara perang pemikiran dengan jihad qital gitu ya. Kalau perang yang terang di medan jihad itu, kita bisa jadi pemenang dan terhormat. Atau kita bisa kalah, mati, terbunuh, dan jadi syuhada. Dua-duanya enak. Menang, terhormat, itu bagus. Jadi syuhada, itu impian semua, impian kita semua. Menang, menang itu bagus, kalah pun bisa bagus. Itu enaknya. Tapi perang pemikiran gak ada opsi kalah. Karena kalau kalah, kita gak jadi syuhada, bahkan kita jadi boneka. Kita jadi boneka musuh. Jadi gak bisa kalah, harus menang. Oleh karena itu, urgent sekali untuk menang dalam Ghazwatul Fikri. Poin ketiga yang tidak kalah pentingnya saya peringatkan, terutama kepada para aktivis dakwah, saya sering peringatkan bahwa ini Ghazwatul Fikri ini bukan sesuatu yang antum bisa lari dari sana. Bukan kita bisa mengatakan saya nggak mau berurusan dengan Ghazwatul Fikri, nggak bisa. Dakwah apapun yang kita lakukan, memang dakwah setiap orang beda-beda penekanannya, gitu ya. Setiap orang punya spesialisasi dakwah masing-masing, itu nggak masalah. Yang masalah adalah kalau kita merasa bisa lari dari Ghazwatul Fikri. Padahal kita lihat dalam surat Al-Hijr ayat 39, kalau saya tidak salah 39 ya, iblis berkata-kata kepada Allah, kata-katanya sangat spesifik. Qala rabbi bima aghwaytani la uzaynana lahum fil ard. Ya Rob, iblis berkata, ya Rob, karena engkau telah menetapkan aku tersesat, la uzainana lahum fil ard, akan aku jadikan nampak indah perbuatan maksiat di muka bumi, walau uyana lahum ajma'in, dan akan aku sesatkan mereka semuanya. Yang saya ingin garis bawahnya adalah iblis mengatakan dia akan membuat perbuatan maksiat nampak indah. Kalau perbuatan maksiat nampak indah, itu bukan matanya yang rusak, bukan kacamatanya kurang tebal, tapi karena cara berpikirnya sudah salah, sehingga dia mengira yang baik itu jadi buruk, dan dia mengira yang buruk itu jadi baik. Masalahnya kebaikan dan keburukan itu memang berlawanan. Kalau kita menganggap sesuatu maksiat jadi baik, maka pada saat yang bersamaan pasti yang baik pun kelihatan jelek buat kita. Dan itulah yang terjadi pada orang-orang Islam liberal. Mereka menggunakan cara berpikir yang salah, sehingga setiap kali ada sesuatu hal yang baik, mereka tiba-tiba marah atau tidak suka. Dan sebaliknya, ketika terjadi sesuatu yang tidak baik, mereka malah memakluminya. Jika ada orang masuk Islam, tiba-tiba mereka malah nyinyir. Buat apa pindah agama? Ini kan aneh. Ada seorang Muslim, kita ada orang lain masuk Islam, dia nyinyir. Dia malah mencela, malah meragukan. Kita mau berantas hammer, minuman keras, tiba-tiba mereka malah mengatakan enggak. Harusnya enggak begitu. Cara berpikirnya sudah salah. Dan oleh karena itu tugas semua dai di bidang apapun kita punya spesialisasi adalah meluruskan cara berpikir. Karena kalau manusia ini berpikirnya lurus,
aman. Memang yang bikin kita susah itu ya, modusnya setan itu memang min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Mereka meniup bisik apa? Membisik-bisikkan, membuat suara-suara samar dalam hati kita sehingga kita ini ragu-ragu, sehingga kita ini was-was. Persis seperti kata was-was dalam surat An-Nas, menimbulkan perasaan was-was. Kita mau berbuat baik, kita jadi was-was. Kita mau berbuat buruk, malah jadi merasa benar. Nah, orang-orang yang sangat liberal persis seperti itu. Fuhatifillah, istilah Islam liberal ini muncul awal tahun 2000-an. Walaupun pemikirannya tidak muncul di awal tahun 2000-an saja, tapi sudah dimulai di tahun 70-an. Nurholis Majid mulai memproklamirkan sekularisasi Islam itu dari tahun 70-an. Dari tahun-tahun sebelumnya juga sudah ada tokoh-tokoh yang lain. Maka istilah Islam liberal ini menarik karena dia muncul di awal tahun 2000-an, sekitar 2000 dan 2001. Pada saat yang sama, pemerintah Amerika Serikat mulai mempopulerkan War on Terror, perang melawan terorisme. Walaupun pada kenyataannya justru Amerika sendiri yang melakukan terorisme. Tapi yang perlu kita pahami adalah ketika Barat melakukan perang melawan terorisme, pada saat yang bersamaan mereka memberikan cap Islam radikal, Islam fundamentalis, Islam tradisionalis, segala macam gitu ya. Pada saat itulah muncul kelompok-kelompok yang menamakan dirinya Islam liberal, Islam progresif, Islam modern, Islam moderat, dan lain-lain. Jadi kedua dua kutub ini, nama-nama ini muncul bersamaan. Dan yang ngasih nama memang orang Barat. Dan karena yang ngasih orang Barat, jadi sesuai kepentingan mereka. Siapa yang disebut Islam progresif? Yaitu orang Islam yang kooperatif dengan Barat. Islam liberal itu siapa? Yang kooperatif dengan Barat. Pokoknya yang kelihatannya bagus-bagus, gitu ya. Sekilas kelihatan bagus. Liberal, moderat, progresif, kan sekilas kelihatan bagus, gitu ya. Itu adalah yang kooperatif dengan Barat. Dan yang dibilang tradisional, literalis, apalagi istilahnya fundamentalis, radikalis gitu ya. Saya juga disebut mulut, disebut orang radikal, orang fundamentalis gitu kan, padahal orangnya unyu-unyu begini gitu ya. Kurang imut gimana lagi gitu. Tapi tetap aja buat mereka tuh dianggapnya seolah-olah saya kayak bawa pedang tiap hari gitu ya. Kayak kemana-mana bawa pedang gitu ya. Tapi ya begitulah. Memang cap ini cap. Ya. Islam liberal itu hanya sekedar cap. Cap yang diberikan oleh Barat. Untuk memperlihatkan siapa yang kooperatif dengan saya dan siapa yang tidak. Itulah dasar dari Islam liberal. Kenapa disebutkan nama Islam liberal? Kalau pemikirannya mereka sudah panjang sekali. Sejarahnya sudah berakar dari mana-mana. Yang jelas nama ini muncul bersamaan dengan war on terrornya versi Amerika Serikat. Gitu ya. Versi Barat lah gitu ya. Jadi nama-nama ini memang sengaja dimunculkan untuk jadi pada saat yang bersamaan orang-orang para dai, para ulama didiskreditkan dengan istilah radikal. Pada saat bersamaan ada kelompok-kelompok yang seperti ini yang diangkat dengan nama-nama yang seolah-olah bagus. Ini semua suka-suka mereka aja ngasih nama. Islam liberal ini nama yang juga melalui trial and error karena dulu namanya bukan Islam liberal. Dulu sekali mereka pernah pakai nama istilahnya Islam Protestan. Karena reaksi umat kayak begini ketawa-ketawa, maka akhirnya diganti kayaknya nggak ada yang anggap serius kalau Islam Protestan. Ya udah akhirnya sekarang lebih cocok dengan Islam Liberal. Kenapa pakai nama Protestan? Mereka orang-orang ini berpikirnya sederhana saja. Karena Barat itu baru maju setelah ada Protestanisme. Barat nggak bisa maju dengan Katolik. Coba kita cek negara-negara Barat yang beragama Katolik, semuanya susah. Meksiko, tempat bandar narkoba paling canggih gitu ya. Sindikat narkoba itu kalau perang di sana dahsyat sekali. Tiba-tiba di terowongan ada satu mobil van isinya kepala semua. Nah, itu perang antar sindikat narkoba di Meksiko. Brazil, salah satu negara tempat penculikan paling tinggi itu Katolik gitu ya. Susah majunya. Maka di Barat, di Eropa, terutama di Eropa Barat, terjadi revolusi yang namanya Protestanisme. Mereka protes. Ya. Protestanisme inilah yang namanya Kristen liberal sesungguhnya. Mereka memerdekakan diri dari aturan. Ya. Inti dasarnya Protestanisme itu sama persis seperti Islam liberal. Intinya adalah kalau apa prinsip yang mereka pakai adalah sola scriptura. Artinya hanya menggunakan Bible, hanya menggunakan scripture, ya, kitab suci mereka. Siapa yang bisa menafsirkan Bible? Siapa saja. Itulah sebabnya Protestanisme sampai sekarang masih berkembang terus.
Ya, orang Raja Inggris dulu pernah ingin cerai, tapi nggak boleh kalau menurut aturan Katolik. Maka dia bikin gereja sendiri, namanya Gereja Anglikan. Ya, makanya kalau kerajaan-kerajaan Inggris menikah, dia punya paus sendiri. Pausnya terpisah dengan paus Katolik. Gitu. Ini Anglikan. Jadi semua bikin aliran-aliran baru, karena mereka berusaha menafsirkan Bible dengan caranya masing-masing. Islam liberal persis kayak begitu juga. Mereka bilang kita menafsirkan Quran harus dengan kebebasan. Nggak boleh dibatasi. Nggak boleh ada ulama yang ulama saja yang boleh menafsirkan, kita nggak boleh. Itu nggak adil, katanya. Itu tidak berpikir bebas. Tidak menggunakan akal bebas, kata dia gitu. Padahal yang namanya ilmu semuanya selalu punya adab. Inilah yang dirusak oleh barat. Mereka merusak adab. Mereka punya ilmu tapi nggak punya adab. Apa contohnya? Contohnya kehilangan adab di barat itu contohnya seperti betapa banyak ilmu yang dibicarakan oleh orang yang tidak berilmu, tidak mempraktekannya. Misalnya Marxisme, Karl Marx, itu orang banyak kagum karena dia ingin meniru sistem ekonomi yang dia bangun, yang dia impikan, bukan dia bangun yang sesungguhnya. Karl Marx itu gak pernah membangun apa-apa, dia hanya menulis buku saja kerjanya gitu. Dia gak pernah membangun apa-apa. Tapi itulah persoalannya, kenapa orang yang tidak pernah membangun apa-apa di negaranya, bahkan ekonomi rumah tangganya saja rusak, tapi dia dipercaya punya konsep ekonomi dunia yang mumpuni. Itu kan gak masuk akal. Gak masuk akal. Itu sama seperti orang ngajarin berenang, padahal nyemplung aja gak pernah. Nyemplung ke 1,5 meter aja gak pernah, tapi dia ngajarin berenang seolah-olah dia ngerti. Nah itu yang terjadi di barat. Tidak ada adab ya, belajar dari orang yang salah, dari orang yang sesungguhnya tidak punya kapasitas dalam soal itu. Banyak contoh yang lain. Ada namanya Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau ini menulis buku judulnya Emile. Emile itu membahas tentang pendidikan anak. Pada saat yang bersamaan, Jean-Jacques Rousseau ini punya anak 5, semuanya dibuang. Begitu lahir, dia buang. Buang itu bukan ke tempat sampah, ditaruh ke panti asuhan atau gimana. Tapi dikasih nama pun tidak. Jadi biasanya kan orang kalau nama anak di panti asuhan dikasih tahu, ini namanya sini, gitu kan, tolong dipelihara. Ini enggak. Taruh, dan enggak pernah ditengok lagi. Bagaimana orang yang membuang anak bisa jadi pakar pendidikan anak? Itu hanya terjadi di barat. Kalau di Islam enggak bisa diizinkan hal seperti itu. Gak bisa orang gak pernah sholat tiba-tiba jadi ulama, gak bisa. Kelihatan batang hidungnya di masjid aja gak pernah, tiba-tiba jadi ustaz, gak bisa. Bodoh kalau orang Islam mau dengerin yang kayak begitu. Tapi orang barat, gak masalah. Dan di Indonesia kemarin baru kita mengalami masalah seperti itu. Tiba-tiba ada orang yang sering mengisi seminar parenting, seminar tentang cara menjadi orang tua yang baik. Ternyata dari tahun 2010 dia punya buku yang isinya mengajarkan bahwa pacaran itu tidak masalah. Bahkan kalau Anda pacaran, maka pacaran Anda ngajak berhubungan, itu normal, kata dia. Silahkan dilakukan kalau Anda merasa siap. Bayangin, pakar parenting ngomong kayak begitu. Dan konyolnya lagi, gimana dia bisa jadi pakar parenting? Punya anak aja dia belum. Ini kecelakaan. Jadi oleh karena itu kita, hidup di zaman sekarang yang dalam sistem yang dirusak oleh orang barat ini, kita gak bisa seenaknya saja melihat, oh dia dokter, berarti dia pinter. Belum tentu. Kita harus lihat dia ini hidup sesuai dengan apa yang dia bicarakan apa enggak. Dia bicara soal Islam ramah bukan Islam marah. Kayak orang yang liberal kan suka gitu tuh. Kami adalah Islam ramah bukan Islam marah. Tapi ketika kita debat di Twitter, maki-makian seperti tolol, bego, pekok itu biasa dikeluarkan oleh mereka. Mereka yang ngomong, bukan kita. Jadi jangan menganggap orang-orang Islam liberal ini orang-orang yang cerdas, orang-orang santun. Enggak. Itu sebabnya Indonesia Tanpa Jil lahirnya di Twitter. Karena kami teman-teman yang main di Twitter, kamilah yang melihat aslinya seperti apa mereka. Kalau mereka tampil di mimbar, wah kelihatannya cerdas, kelihatannya santun. Kalau mereka nulis makalah, kelihatannya akademis. Aslinya gak begitu. Aslinya ketika harus berdebat dengan 140 karakter, maki-makian semua udah kita terima kok. Udah puas gitu. Dan semakin dimaki kita makin puas gitu. Karena kita bisa melihat wajah aslinya seperti itu. Inilah orang Islam liberal. Mereka mencari ilmu yang dengan melepaskan adab sama sekali. Gitu. Dan oleh karena itu mereka gak mau dengerin yang kaya-kaya ulama. Yang kerjanya mereka kritik itu ulama. Ulama, majelis ulama. Kalau perlu Imam Syafi'i dikritik. Imam Syafi'i kata dia begini, fikih Islam tidak berkembang gara-gara Imam Syafi'i. Semenjak Imam Syafi'i, orang tidak lagi berusaha membuat terobosan fikih.
Nah kalau orang gak bisa bikin terobosan fikih yang lebih bagus dari Imam Syafi'i, ya bukan salah dia dong. Tapi yang disalahkan Imam Syafi'i. Kurang canggih lagi bagaimana Utsman bin Affan pun dikatakan salah. Kata mereka, pembukuan Al-Quran, pembukuan Mushaf Utsmani adalah kecelakaan sejarah. Ya. Kurang canggih lagi, Rasulullah aja kalau perlu disalahin. Ya. Ada sebuah jurnal dari kampus perguruan tinggi Islam yang mengatakan, generasi Islam pasca Muhammad, udah gak pakai sallallahu alaihi wasallam lagi, gak nyebut Rasulullah, gak nyebut Nabi, pokoknya Muhammad. Pasca Muhammad, generasi Islam ini tidak kreatif. Gimana kita dikatakan tidak kreatif pasca Rasulullah? Kurang canggih gimana lagi? Tiba-tiba ada seorang dokter namanya Dr. Lutfi Asyokani. Dia punya teori bahwa di Indonesia ini banyak objek pariwisata yang bagus, bukan hanya Bali. Dia sebut Ternate, Tidore, dan Lombok. Itu semua potensial. Tapi kenapa yang laku hanya Bali? Alasannya karena penduduk Ternate, Tidore, dan Lombok yang mayoritas muslim, ya, tidak ramah pada apa yang diinginkan oleh turis asing. Apa yang diinginkan turis asing? Dua, minuman keras dan prostitusi. Oleh karena itu dia bilang kalau kita mau sesukses Bali, daerah kita harus ramah pada dua hal ini. Sampai-sampai dia mengatakan kemaksiatan itu bukan sesuatu yang harus dilarang. Kemaksiatan itu bukan sesuatu yang harus ditumpas habis. Karena kemaksiatan itu adalah unsur intrinsik dalam diri kita, unsur yang tak terpisahkan dalam diri kita. Bahkan dia katakan kita belajar maksiat dari Adam dan Hawa. Ini canggih sekali. Sampai-sampai akhirnya dia tutup dengan closing statementnya, meminjam ungkapan seorang teman, sebagaimana energi kesalihan perlu disalurkan, energi kemaksiatan juga perlu penyaluran agar tidak tercecer, tidak meledak dan tercecer di mana tempat. Ini konsep siapa ini? Bagaimana konsep, ada orang punya konsep kemaksiatan itu unsur yang tidak terpisahkan dari diri manusia. Dia lebih percaya pada Sigmund Freud daripada Al-Quran. Sementara Islam mengajarkan fitrah manusia itu baik. Fitrah kita ini baik. Kita ini semua punya fitrah yang baik. Kita suka sama yang baik, kita gak suka sama yang tidak baik. Tapi kata Sigmund Freud, sebenarnya manusia itu punya namanya super ego. Ini tokoh psikologi barat nih. Punya super ego. Sehingga dia mengatakan sebenarnya setiap manusia itu ingin berbuat inses, berhubungan dengan saudara kandungnya sendiri. Hanya saja dia tekan keinginan itu demi demi tidak melanggar norma-norma sosial. Jadi kalau kita menganggap manusia itu pada dasarnya baik, Sigmund Freud menganggap manusia pada dasarnya jahat. Tapi ternyata Dr. Lutfi Asyokani lebih percaya sama pemikiran Sigmund Freud, lebih mirip ke sana. Sampai dibilang kita belajar bermaksiat dari Nabi Adam. Kapan Nabi Adam bermaksiat? Nabi Adam itu ditipu oleh iblis. Ditipu dengan mengalahkan fitrahnya. Gak pernah iblis mengatakan pada Nabi Adam, "Eh Adam, yuk kita bermaksiat." Kalau kayak gitu kalimatnya gampang nolaknya. Oh gak mau. "Eh Adam, yuk kita bermaksiat kepada Allah." Wih, aku tuh bilang kagak mau. Masalahnya omongan iblis adalah, kalau kamu mendekati pohon itu, nanti kamu hidup selamanya di surga. Sekarang kalau manusia sudah merasakan hidup di surga, siapa yang mau keluar? Itu fitrah. Tetap Nabi Adam bersalah, tapi kita gak pernah bilang Nabi Adam bermaksiat. Pasangkatanya gak begitu kan? Ya kita lihat kesalahpahaman orang-orang ini, karena mereka gak punya adab, mereka belajar dari orang lain, dari orang-orang yang tidak, sesungguhnya tidak beriman, tidak memahami agama dengan baik gitu ya. Dan kadang-kadang mereka belajar sepotong-sepotong saja, lalu mereka kira mereka sudah paham semuanya. Oleh karena itu mereka selalu mencela tafsir-tafsir para ulama. Mereka bilang tafsir ulama itu terlalu literalis, terlalu letterlock gitu ya, hanya melihat kalimatnya saja. Padahal kan gak ada penafsiran seperti itu. Kalau kita baca buku Ulumul Quran itu gak ada kita baca kalimat lalu kita artikan langsung, gak sesederhana itu gitu ya. Analisisnya panjang. Ini maki atau madani, ini am atau khas, ini mukamat atau mutasyabihat. Oh, analisisnya panjang sehingga melahirkan sebuah penafsiran. Ketika kita menafsirkan sebuah ayat di surat Al-Baqarah, bisa-bisanya kita kadang-kadang harus melompat ke ayat lain di surat Ali Imran misalnya, atau lompat lagi ke ayat di surat mana. Karena Quran itu begitu komprehensif. Tapi bagi orang Islam liberal, yang penting dipotong aja, kalau cocok ya cocok. Contohnya misalnya mereka bilang semua agama benar. Dasarnya apa? Lakum dinukum waliyadi. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Berarti untuk agamamu dan agamaku sama-sama benar.
Padahal ayat pertamanya kuliah yuhal kafirun. Gimana kita mengatakan Anda orang yang ingkar, tapi Anda benar agamanya? Ini nggak mungkin kan? Nggak make sense. Jika kita mengatakan Anda orang yang ingkar, berarti Anda itu salah. Tidak benar. Dan di Indonesia sudah mulai ada buku pelajaran agama. Saya pernah melihat bab pertamanya membahas surat Al-Kafirun. Dari sekitar 4 halaman penafsiran soal Al-Kafirun, 3 halamannya membahas lakum dinukum waliyadin. Modusnya begitu. Mereka mengajak kita lupa pada kuliah yuhal kafirun, la'abudu matambudun. Mereka bilang kita nyembah Tuhan yang sama. Dan jelas ayatnya la'abudu matambudun. Anda tidak menyembah, aku tidak menyembah apa yang kau sembah. Wala antum abiduna ma'abud, Anda bukan penyembah apa yang kau sembah. Ya. Tapi hal sekecil ini mereka abaikan begitu saja. Yang penting cocok. Ya. La'ikroh fitin, tidak ada paksaan dalam beragama. Ya. Berarti semuanya benar. Udah jelas lanjutannya, kota benarus di minal huay, gitu. Tinggal ngebaca aja gitu sebenarnya gitu ya. Tapi mereka gak mau. Dan yang paling biadab lagi adalah pemotongan sebuah ayat dalam surat Al-Kahfi itu sangat biadab sekali. Faman syaa fal yu'min wa man syaa fal yakfur. Barang siapa ingin maka berimanlah, dan barang siapa ingin kafir maka kafirlah. Kalau ayatnya dipotong di situ, membacanya begitu. Lalu mereka bilang Allah gak peduli kita beriman atau kafir. Ada seorang namanya Sumanto Al-Qurtubi, lulusan IAIN Semarang. Dia menulis, ini gara-gara satu Sumanto, semua Sumanto namanya jadi tercemar ya. Nama Sumanto gak salah, yang salah pemikiran ini. Gak beres pemikirannya. Sumanto Al-Qurtubi itu menulis bahwa Allah tuh gak peduli kita beriman atau kafir, apalagi masalah kelamin, kata dia. Agama yang masih mengurusi masalah kelamin adalah agama yang rendah. Dan akhirnya dia tutup dengan kalimat, kalau seorang dosen boleh menjual otaknya untuk mencari nafkah, kalau seorang pengrajin boleh menjual tangannya untuk mencari nafkah, apa salahnya seorang laki-laki atau perempuan menjual alat kelaminnya sendiri untuk menghidupi anak istri dan suami mereka? Ini bicara soal pelacuran loh. Dahsyat. Dalilnya yang tadi itu, bahwa Allah gak peduli kita beriman atau kafir. Dan ini lulusan IAIN Semarang. Lulus dari IAIN Semarang, bayangkan kita sebagai orang awam ya, dia lulus IAIN Semarang, fakultasnya fakultas syariah. Syariah syaiton mungkin ya. Gak tahu saya ya. Orang awam gimana ngelihatnya? Ini S apa ya? Sarjana apa gitu ya? Kalau udah lihat sarjana ya Semarang kalau syariah nih kayaknya ngerti nih agama. Kayaknya ngerti. Udah gitu justru yang kayak begini yang dapat beasiswa. Dapat beasiswanya ke Amerika. Nah, ini menjawab pertanyaan banyak orang. Orang banyak yang bertanya ke saya, apakah karena terlalu pinter mereka jadi kayak begini? Buktinya mereka dapat beasiswa, keliru saya bilang. Justru yang kasih beasiswa nyari yang kayak begini. Yang hancur-hancur kayak begini. Yang ngasih beasiswa itu Amerika. Kira-kira orang kafir ngasih beasiswa kepada mahasiswa Islam untuk belajar studi Islam kepada mereka, kira-kira niatnya baik apa enggak? Orang kafir ngasih beasiswa kepada mahasiswa Muslim untuk belajar Islam, tapi belajar Islam harus kepada mereka. Padahal orang kafir, kira-kira niatnya baik apa enggak? Atau pingin merusak? Dan kalau pingin merusak, lebih gampang cari yang udah rusak apa yang masih lurus? Kalau yang masih lurus susah rusaknya. Kalau yang kuat imannya, kuat prinsipnya, susah rusaknya. Kayak Syekh Al-Azomi itu susah. Udah disekolahin di kampusnya orientalis, ternyata dia gak belok-belok juga gitu. Malah dia bikin disertasi membantah orientalis. Susah. Yang lurus-lurus itu susah. Maka memang yang ngasih beasiswa nyari kayak begitu. Jangan-jangan kita anggap dapat beasiswa berarti pintar. Enggak, yang ngasih beasiswa punya misi. Punya misi tersendiri. Oleh karena itu kalau lihat orang liberal itu gelarnya doktor segala macam, gak usah takut. Gak usah takut, kenapa? Karena gak sepintar itu juga. Itu kan jelas gak pintar. Bagaimana dia bisa menyamakan antara seorang dosen, tadi kan dia bilang kalau dosen belum menjual otaknya mencari nafkah, dosen disamakan dengan pelacur di akhir cerita. Orang ateis di negara paling sekuler sekalipun tahu dosen sama pelacur itu beda makomnya. Ya. Biarpun orang sekuler, biarpun dia pergi melacur juga, dia tahu yang terhormat itu dosen, bukan pelacur. Malu dia kalau sampai bilang, dosen boleh, kenapa pelacur nggak boleh. Malu orang sekuler ngomong kayak begitu. Tapi orang yang bodoh akan menganggap itu sama. Dan yang bodoh kayak gitu dapat beasiswa. Kuliah di Amerika. Saya curiga sekarang sudah kuliah, sudah beres
kuliah S3. Saya curiga, saya nggak tahu ya, benar apa nggak selesai S3-nya gitu kan. Yang jelas dia dari S2 dapat di beasiswa di Amerika. Saya curiga dia sudah doktor sekarang, karena dia sekarang mengajar, jadi dosen. Biasanya kalau jadi dosen itu berarti udah doktor ya biasanya. Dan mengajarnya itu nggak tanggung-tanggung. Di mana? Di Saudi Arabia. Bayangin kalau dia pulang, dia ngajar satu semester aja gitu. Satu semester aja, orang kan nanya-nanya ngajar berapa lama gitu kan. Tiba-tiba dia pulang ke Indonesia. Saya lulusan IAIN Semarang, Fakultas Syariah. Dapat beasiswa studi Islam ke Amerika. Dan pernah mengajar di Saudi Arabia. Kira-kira orang awam gimana nih? Jatuh mental duluan, kira-kira ini orang pinternya minta ampun. Ini orang solehnya bukan main. Padahal kenyataannya, pemikirannya gak pinter-pinter amat. Soleh jauh, jauh sekali. Ini misteri yang perlu saya ungkapkan dari awal supaya mental kita agak terangkat sedikit. Jangan menganggap mereka ini pintar. Jangan menganggap masalah mereka ini karena mereka menggunakan akal. Memang semua kita harus pakai akal. Kalau nggak pakai akal gimana lagi? Akal itu dikasihkan buat dipakai. Masalahnya kita ini akal dibimbing oleh wahyu. Kita berusaha memahami wahyu. Mereka enggak. Buat mereka, kalau ada wahyu yang enggak masuk ke akalnya, dia tolak. Ini juga gak realistis. Mereka pikir kita ini sudah sampai pada puncak sains, sehingga Al-Quran itu udah gak ada lagi bisa yang gak ada lagi misteri gitu, seolah-olah gitu ya. Dan kalau ada yang tidak sesuai dengan pemahaman akal mereka, berarti Al-Quran itu salah. Logika mereka begitu. Padahal kata orang-orang sains gak benar, sains itu belum sampai ke puncaknya, masih jauh. Mereka pikir sains itu bisa menjelaskan segala hal, masih jauh dari soal itu. Maka kalau orang belajar sains dengan benar, harusnya dia mengerti yang namanya adab. Harusnya dia bisa memahami, memposisikan dirinya sebagai makhluk di hadapan Allah. Kalau orang nggak belajar sains, dia tiduran di tengah lapangan, dia lihat ke atas langit, wah langitnya indah, banyak bintang-bintang, selesai. Tapi kalau dia paham ilmu astronomi, dia akan paham bahwa cahaya bintang yang sampai ke matanya itu butuh waktu sekian tahun untuk nyampe ke matanya. Dan bisa jadi sumber cahayanya udah gak ada sekarang. Bintang itu bisa jadi udah meledak. Atau planet itu sudah pergi kemana. Udah tersedot ke dalam black hole atau bagaimana gitu ya. Tapi cahayanya baru nyampe ke mata kita. Kalau paham sains, kita akan paham betapa luasnya alam semesta ini. Tapi kalau paham sainsnya cuma sedikit-sedikit aja, dia ngerasa kayak udah paling jago sedunia. Makanya kalau saya sering mengutip ayat 190-191 Ali Imran, inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Ini adalah tanda-tanda bagi ulil albab. Ulil albab yang bisa menangkap tanda-tanda itu, salah satunya setelah alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim adalah wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Adalah mereka yang mengamati alam semesta. Enggak bisa enggak. Kalau mau jadi muslim, baca syahadat, sah keislamannya. Tapi kalau mau jadi ulil albab, harus mengamati alam semesta. Supaya kita punya adab. Supaya kita tahu bahwa akal kita ini belum nyampe. Kalau wahyu itu belum ketelan sama akal, jangan wahyu itu kita anggap salah. Apakah kita harus mengerti dulu baru kita beribadah? Susah kalau kayak gitu caranya. Di surat An-Naba ada alam najalil al-lumihada wal-jibala al-tada. Tidakkah kamu melihat bagaimana Allah membuat bumi sebagai hamparan dan gunung sebagai pasak-pasak? Kalau para sahabat semua nunggu sampai akalnya bisa paham, mungkin berapa abad kemudian baru dia beriman pada ayat itu. Baru berapa abad setelah itu baru manusia tahu memang gunung itu pasak. Kalau tidak ada gunung, maka lempeng tektonik ini terbang kemana-mana, jalan-jalan kemana-mana. Karena pusat bumi kita cair, tidak padat. Kalau mau nunggu sampai akal kita paham, lama sekali, sulit sekali. Dan bukankah makin kesini kebenaran Islam makin kelihatan jelas? Sampai-sampai tentang ramalan tentang kekalahan bangsa Romawi sudah dinyatakan dalam Quran bertahun-tahun sebelum terjadi betulan. Apa mau ditunggu dulu sampai akal ini bisa paham, baru kita beriman? Nggak selesai. Bukan berarti kita beriman tanpa berakal, itu keliru juga. Karena justru akal itu dikasih oleh Allah. Kita diajarkan berakal. Bicara soal akal, konsep mereka soal akal juga salah. Mereka bilang kita pakai akal bebas. Itu udah gak masuk akal. Karena akal dalam bahasa konsep, dalam terminologi Islam,
Akar katanya berarti tali kekang. Kalau Anda punya akal, Anda akan terkekang, bukan malah bebas, bukan malah seenaknya. Maka bagi orang sekuler misalnya nih, misalnya kita naik bis penuh, sesak, ya. Kita dapat tempat duduk, alhamdulillah. Kemudian datang ibu hamil naik ke atas, ya. Hal yang baik itu dilakukan adalah ngasih tempat duduk pada ibu hamil, ya kan? Bagi orang sekuler, kalau Anda tahu itu yang benar, maka itu Anda berakal. Kalau Anda lakukan yang benar, itu namanya bermoral. Tapi bagi Islam, hanya tahu saja itu bukan berakal. Yang namanya berakal itu adalah tahu mana yang benar dan konsisten pada yang benar. Karena kita punya tali kekang. Kita kan ketika tali kekang ini sudah lepas, hawa nafsu yang ambil alih. Hawa yang ambil alih. Itu konsep Islam. Jadi kalau mereka pakai istilah akal bebas, itu udah gak beres. Justru karena berakal, maka kita gak bebas. Maka dulu ketika saya pernah dipanelkan, saya berdebat dengan Profesor Dr. Kasim Madhar, guru besar filsafat dari UIN Makassar. Beliau mengatakan Islam liberal itu adalah Islam yang bebas, ya. Maka karena dia guru besar filsafat, saya kasih pertanyaan filosofis. Kalau Islam liberal itu artinya bebas, pertanyaan saya adalah di mana batasannya? Karena selama kita masih manusia dan selama kita masih beradab, bebas itu gak pernah bebas tanpa aturan, ya. Misalnya datang kuliah besok boleh pakai pakaian bebas, jangan datang pakai pakaian renang, kan? Sudah tahu orang ngerti semua. Oh, pakaian bebas bukan berarti datang pakai kaos singlet. Tetap aja ada aturannya selama kita masih manusia. Ternyata dia nggak bisa jawab. Dan kemudian saya bilang, nah Prof, itulah sumber masalah Islam liberal. Anda nggak tahu batasannya di mana. Maka ketika tahun 2000-an awal Ulil hanya berani mengatakan kita harus menyegarkan kembali pemahaman keislaman kita, itu tahun 2000 awal. Tahun 2012 ucapannya lebih canggih lagi. Dia bilang kita sudah saatnya kita mendiskusikan finalitas kenabian Muhammad. Makin canggih. Tahun 2015 makin aneh-aneh lagi aja gitu. Sampai berani mengatakan ya kalau kaum Nabi Lut alaihissalam diazab karena homoseksualitas, kenapa kaum homoseks sekarang ini nggak diazab? Dia kan mempertanyakan azab, dia nantang seolah-olah gitu ya. Mau kita aminkan tapi takut gitu ya. Masalahnya kalau azab itu turun, jangan-jangan yang kena bukan hanya orang yang berdosa doang kan. Kita gak pernah berdoa mudah-mudahan azabnya diturunkan gitu ya. Ngeri gitu. Ngeri sekali. Apalagi perbandingkan dengan azab kaum Nabi Lut, nah, itu bisa satu negeri habis. Jangan kita aminkan kayak begitu ya. Tapi gatel juga ingin mengaminkan gitu kan. Kita aminkan tapi jangan kita yang kena, maunya gitu, gak bisa milih-milih gitu ya. Ini masalahnya gitu. Mereka gak punya batasan, mereka gak punya kaidah sama sekali, itu gak ada. Dan mereka ini bergerak di tempat lingkungan-lingkungan tertentu saja. Dan oleh karena itu mereka merasa penyakitnya namanya megalomania ya, merasa dirinya hebat. Padahal sesungguhnya tidak. Mereka gak pernah keluar dari lingkungan itu sehingga mereka merasa paling pintar aja. Mereka ngomong terus di lingkungan mereka. Lalu kita yang dibilang kita gak pernah diskusi. Padahal kita ngundang mereka, mereka yang gak datang. Modusnya begitu. Mereka bikin kajian tertutup terus ya begitu, ya. Gak pernah keluar. Oleh karena itu mereka gak pernah menemukan orang yang menantang mereka. Mereka kira mereka pinter jadinya gitu. Itu masalahnya. Dan jangan sampai kita juga tertipu oleh ilusi itu. Jangan kita anggap mereka ini pinter banget, jangan. Ini gosofikri, perang pemikiran. Kalau kita ngerasa kalah pinter sama mereka, kita merasa kalah sebelum bertarung, itu juga kalah pemikiran namanya. Tadanya pemikiran kita sudah kalah. Sudah kalah mental. Padahal gak gitu-gitu amat. Gampang saja kita lihat bagaimana mereka bilang, katanya mereka punya metode namanya hermeneutika. Hermeneutika ini adalah metode tafsir yang paling top, kata mereka. Paling hebat, paling komprehensif. Lebih hebat daripada penafsiran para ulama yang literalis. Saya pernah ketemu mahasiswa yang ngomong kayak gitu waktu saya di Aceh. Pertanyaan saya adalah, simple aja, udah ada belum tafsir hermeneutik 30 juz? Katanya komprehensif, masa gak bisa bikin? Anda mencela-cela ulama, tapi ulama bisa bikin 30 juz. Sekarang pertanyaannya, udah ada belum tafsir hermeneutik 30 juz? Gak bisa. Karena seperti saya ceritakan tadi, Quran itu komprehensif. Ketika Anda berusaha memotong di satu ayat, memanipulasi satu ayat, akan terbentur di ayat yang lain.
Mungkin dia bisa manipulasi laku didukung oleh adin, tapi begitu ketemu inna dina inna Allah adalah Islam, gimana? Nah, tetap gak bisa lagi. Sungguhnya din di sisi Allah hanya Islam. Mau ngapain lagi dia? Dia manipulasi lagi begini, ntar ketemu lagi di ayat yang lain. Sesungguhnya telah kafir lah orang-orang yang mengatakan Allah itu adalah Al-Masih Ibnu Maryam. Gimana dia mau membantah itu lagi? Ntar dia harus manipulasi yang lain lagi. Dan oleh karena itu pembahasan mereka selalu sepotong-sepotong. Selalu pemikiran mereka itu selalu parsial. Gak pernah bisa komprehensif. Parameternya gampang, lihat buku-buku mereka. Mereka punya buku namanya Fikih Lintas Agama. Ini kan luar biasa. Lintas agama, membahas semua interaksi antara kita dengan orang kafir. Itu canggih sekali. Jadi jangan bayangkan tapi bukunya setebal ini. Enggak. Segini aja cukup. Padahal yang nulis itu dokter-dokter semua nih. Dokter Kautsar Azhari Nur, Nurholis Majid kalau masalah ikutan nulis juga. Masa keroyokan dokter-dokter bikin kitab fikih segini. Sementara kalau kita, kalau mereka mencela-cela misalnya Syekh Yusuf Al-Qaradawi, Qaradawi nulis buku fikih jihad segini. Fikih zakat segini. Orang-orang lain bikin fikih juga segini-segini gitu kan, ulama-ulama lain gitu ya. Kita bisa lihat kedalaman ilmunya tuh kebaca kok. Keroyokan bisa bikinnya segini. Kenapa? Karena harus potong-potong. Harus potong-potong, gak bisa dikonfirmasi dengan ayat yang lain, gak bisa mereka. Harus sepotong dan harus dihentikan di situ. Kalau disambung dengan ayat yang lain, kalah dia. Oleh karena itu saya selalu mengatakan, kalau orang Islam liberal mulai nyebut-nyebut ayat, maka sesungguhnya dia pasti kalah. Al-Quran yang pasti mengalahkan dia. Susahnya adalah kita gak kritis. Dia bilang ada ayat mengatakan begitu, biasanya orang awam langsung terima bulat-bulat. Kalau saya selalu sarankan, kalau dia mengatakan ayat tertentu, yuk kita buka bareng-bareng. Seperti apa ayatnya sesungguhnya? Benar apa enggak? Kita cek ayat sebelumnya seperti apa, ayat sesudahnya seperti apa. Konteksnya benar enggak kayak begitu, kayak yang dia bilang. Saya yakin, hakul yakin mereka pasti terbentur di situ. Karena Al-Quran itu komprehensif sekali lagi. Ini mujizat, ini kitab yang sangat mujizat yang betul-betul gak bisa dikerjain orang. Gak bisa dimanipulasi, kecuali dipotong-potong. Ya, salahnya kita kalau kita gak tahu bahwa mereka motong. Padahal modusnya begitu terus. Ya, selalu begitu. Jadi kalau mereka lari ke Quran sekali lagi, mereka sudah pasti akan kalah. Yang penting kita teliti, kita kritis. Di antara mereka banyak orang yang tidak kritis. Mereka walaupun mengaku kritis, kayaknya gak kritis kok. Saya pernah ketemu mahasiswa yang bilang 2/3 dari isi Al-Quran itu copy paste. Dari mana? Dari Bible. Dari kitab perjanjian baru dan perjanjian lama. Copy paste dia bilang gitu ya. Dia betul-betul di copy, di paste gitu. 2/3 saya bilang. Karena saya orang sains, angka 2/3 itu jadi kuantitatif sekali kan. 2/3 kalau 600 halaman, 2/3 itu 400 halaman saya bilang. Kalau 6.000-an ayat, 2/3 itu 4.000-an ayat. Pertanyaan saya simpel aja, silakan presentasikan. Satu ayat pun enggak dikasih. Terus saya tanya, kamu tahu itu dari mana? Dari dosen. Dosen pernah ngejelasin enggak 2/3 itu apa aja? Enggak. Terus kenapa enggak percaya? Kamu ini bodoh tapi ngerasa pintar, saya bilang gitu. Kamu ini bodoh gitu ya. Kamu bodoh percaya sama dosen. Dosennya juga gak ngasih tahu. Dosennya cuma ngomong begitu aja. Dosennya gak cerdas. Cuman mahasiswanya lebih gak cerdas lagi. Masalahnya gitu. Jadi dia merasa, wah ini kritis. Ini ilmiah. Ini objektif. Orang gak bisa, mereka gak bisa bedakan antara out of the box dengan against the rule. Beda banget tuh. Out of the box itu masih punya aturan. Ya, mereka melakukan sesuatu yang gak pernah terpikirkan orang, tapi masih dalam aturan. Orang biasa yang nendang bola begini, tiba-tiba dia punya cara jurus baru, set, tapi kan masih pakai tendangan, tidak pakai tangan. Kalau pakai tangan ya handsball juga judulnya. You know? Itu out of the box. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwatifillah, kita kebetulan kita hidup di Indonesia, tengah-tengah masyarakat yang saya sering peringatkan, suka dengan hal-hal yang nyeleneh. Ya, suka dengan hal-hal yang nyeleneh. Ini tantangan dakwah buat kita untuk meluruskan cara berpikir mereka. Ya, sering ngasih contoh, kalau antum semua rajin sholat ke masjid, paling banter predikat kita cuma alim atau soleh. Kenapa? Oh dia rajin sholat, dia alim. Oh dia rajin sholat, dia soleh. Tapi kalau nggak pernah sholat, bisa-bisa ada yang menyangka kita wali. Itu blundernya. Karena buat
banyak saudara-saudara kita menyangka bahwa kalau makomnya sudah tinggi maka nggak perlu sholat lagi. Sudah apa makomnya? Makom hakikat, ya. Udah nggak syariat lagi. Padahal dalam Islam prinsipnya terbaliknya. Kalau makomnya sudah tinggi maka nggak bisa lagi melanggar syariat. Ketika terjadi pelanggaran mereka sakit, betul-betul sakit, seolah-olah, bukan seolah-olah, memang betul ya, memang mereka yang rugi gitu kan. Tapi bagi orang awam mereka nggak merasa rugi kan. Bagi orang awam ketinggalan sholat sih biasa-biasa aja, ketinggalan sholat berjamaah, masbuk, serokat, dua rokat, biasa-biasa aja. Tapi bagi beberapa sahabat Rasulullah, nggak bisa. Karena itu begitu ketinggalan sholat, mereka membayarnya, melunasinya, misalnya, menghukum dirinya gitu ya, dengan cara bersedekah gitu kan. Kalau bagi kita ketiduran qiyamul lail kayaknya gak ada dosanya sama sekali, biasa-biasa aja gitu ya. Tapi bagi para sahabat begitu qiyamul lailnya ketiduran, duhanya diperbanyak, diperpanjang. Itu cara mereka menebus perasaan bersalah. Dan apakah zaman sekarang gak ada orang kayak gitu? Ada ya. Saya menulis tesis tentang Buya Hamka, dan di situ saya menemukan ada kesaksian dari para perawat. Ini luar biasa sekali, ini yang saya bilang makom gitu ya. Kalau makomnya tinggi kayak begini ceritanya. Buya Hamka tuh di hari-hari terakhir beliau tuh dia dirawat sangat di sangat intensif. Karena sakitnya sangat parah maka dia diberi obat bius yang banyak sekali. Maka bukan hanya menghilangkan rasa sakit tapi juga menghilangkan kesadaran. Intinya dia tidur terus karena obat biusnya sangat sangat dosisnya sangat tinggi. Tapi di ruang ICU itu ya kita bisa bayangkan ruang ICU kan enggak ada kontak dengan luar gitu ya. Orang mau masuk juga enggak sembarangan. Nggak semua keluarga bisa masuk pun bergantian ya, suara harus dibikin tenang. Tapi dalam kondisi demikian walaupun beliau pingsan bisa katakan pingsan gitu ya, sebenarnya kewajiban sholat nggak ada karena sudah tidak dalam keadaan sadar ya. Tapi kenyataannya setiap waktu sholat dia terbangun dan dia minta dibantukan wudhu, dia sholat pingsan lagi. Itulah kalau kita mau bilang makom, ya kayak begitu. Orang kalau sudah sangat terikat dengan sholat, sudah menjadi jam biologis. Ini waktu sholat zuhur dia kebangun. Padahal perawatnya aja gak bisa dengar suara azan. Tapi betul kalau dicek, ya ini waktu sholat. Itu kesaksian para perawatnya beberapa hari terakhir. Mudah-mudahan itu tanda bahwa beliau husnul khotimah. Mudah-mudahan kita juga bisa seperti itu. Tapi masalahnya kita hidup di bangsa yang berpikir sebaliknya. Mereka pikir hebat teman sholat gitu ya. Hebat. Kenapa? Karena ya di sini banyak yang berpikir, masih banyak lah orang yang mengklaim, oh badan saya di sini, jiwa saya lagi sholat di Masjidil Haram. Kayak gitu masih banyak yang percaya. Aliran sesat di Indonesia ini banyak sekali. Saya ngobrol dengan Ustaz Amin Jamaluddin, beliau spesialis aliran sesat di Dewan Dakwah. Kata beliau, waktu itu kan kita ngobrol di Jawa Barat. Beliau bilang, di Jawa Barat ini jangankan nabi palsu, Tuhan aja ada. Tuhan palsu tuh ada. Ada orang ngaku Tuhan dan yang lebih aneh lagi ada yang percaya. Kalau orang ngaku nabi ngaku Tuhan tuh gak ada yang aneh. Karena orang gila banyak gitu. Gak aneh buat saya memahami ada orang gila mengira dirinya Tuhan, itu biasa. Tapi kalau ada orang waras yang percaya sama mereka itu bingung saya. Tapi kenyataannya ada. Cuman dia aliran ini gak besar, dan sebelum besar sudah dilaporkan ke polisi, penistaan agama, tangkap. Jadi kita gak dengar beritanya. Karena sebelum besar sudah di penjara duluan. Tapi itu pelajaran buat kita bahwa di antara umat muslim Indonesia ini banyak yang masih berpikiran absurd. Dan mereka-mereka inilah yang gampang disesatkan. Baik lewat aliran sesat seperti tadi, atau lewat Islam liberal. Mereka merasa kagum sama pemikiran-pemikiran yang kayaknya beda banget. Asal beda pokoknya keren. Kalau udah bisa nyalah-nyalahin ulama tuh berarti orang pinter banget. Kalau udah bisa maki-maki Imam Syafi'i berarti hebat. Kalau para sahabat bersalah nonton dia berarti ini orang cerdas. Ada mahasiswa baru 4 semester kuliah perbandingan agama, dia bilang sekarang setelah saya selidiki secara seksama, saya yakin semua agama itu benar. 4 semester dia bisa menyelidiki apaan? Belajar Islamnya gak beres 4 semester. Dia bisa bilang semua agama benar. Ini orang-orang yang gak punya adab. Orang-orang yang gak tahu cara menempatkan diri. Dia belum ahli, tapi dia udah ngehajar yang lebih ahli. Dia belum jadi siapa-siapa, tapi orang-orang besar dia cela-cela. Dan itulah dasar dari pemikiran Islam liberal. Kita berhadapan dengan orang yang tidak punya adab. Masalahnya,
mereka punya akses yang luar biasa ke media. Mereka punya akses yang luar biasa ke pendidikan. Oleh karena itu berkembang di beberapa kampus, ya, gak semua juga, gak banyak juga sebenarnya. Masalahnya sangat strategis, sangat strategis. Strategis untuk mencetak dosen agama. Bayangin kalau kayak gini berkembang di UIN dan di IAIN. Gak semua mahasiswa UIN kayak gitu, gak. Masih banyak yang soleh, banyak. Masalahnya secara sistematis mereka mencetak orang-orang yang nanti bergelar SAG, SPDI, Sarjana Agama.